giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Oke, langsung saja hari ini kita akan kembali melakukan short review pada sebuah laptop dari pabrikan Acer. Nah, yang menariknya minggu ini kita akan membahas laptop 2-in-1 Acer. Nah, mungkin ini dapat menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang sedang mencari laptop 2-in-1 di rentang harga 5-7 jutaan. Mengingat beberapa waktu terakhir sangatlah susah mencari laptop 2-in-1 dengan fitur mumpuni di harga 5-7 jutaan. Sebelumnya di rentang harga tersebut sudah ada Lenovo C340 yang menggunakan Intel Pentium Gold dan juga Asus TP401MA. Namun belakangan ini sangatlah susah untuk ditemui. Namun seri Acer Spin kali ini masih bisa kalian dapatkan dengan mudah. Ini dia Acer Spin 1 SP111 yang menggunakan SKU dari Intel N5000. Notebook hybrid ini tampil lebih bergaya dengan performa yang mumpuni, dikemas dengan kenyamanan ketika dibawa bepergian, juga ditopang oleh bodinya yang ringan. Dengan dimensi panjang 29 cm, lebar 20 cm, ketebalan 1,41 cm, dan berat hanya 1,2 kg, tentunya mendukung sekali bahwa laptop 2-in-1 kali ini sangatlah kompak. Karena dia laptop 2-in-1, layarnya bisa diputar hingga 360 derajat, sehingga mendukung 4 mode penggunaan, yaitu netbook, tablet, display, dan tab. Kamu pun bisa mengubahnya berkali-kali tanpa khawatir layar menjadi rusak, karena Spin 1 dibekali engsel yang dirancang khusus. Agar semakin nyaman, panel 11,6 inch-nya sudah dibekali fitur touchscreen. Resolusi Full HD dengan panel IPS, sehingga layarnya sangatlah enak sekali untuk dipandang, berikut juga dengan sudut angle yang sangatlah luas. Fitur selanjutnya yang sangatlah bagus dan ini jarang ditemui di laptop di harga 5-7 jutaan yaitu hadirnya Acer Active Stylus. Ya, benar sekali, laptop kali ini telah dibekali stylus pen. Sebenarnya ada satu saingan dari pabrikan Asus yaitu TP401MA yang juga telah dibekali stylus. Generasi terbaru stylus ini hadir 4 kali lebih akurat klaim Acer. 10 kali hemat daya, karena memang stylus pen ini dibekali satu buah baterai A2. Desainnya sangat simpel, mirip sekali dengan pen konvensional. Selain digunakan untuk gaya-gayaan, pen ini juga memiliki berbagai fungsi seperti ketika kita menggambar, membuka email, browsing, dan aktivitas lainnya. Bodinya menggunakan all metal cases. Cover atasnya juga memiliki tekstur bergaya diagonal brushed metal yang tampil lebih stylish untuk digunakan. Baterai Acer Spin kali ini diklaim mampu bertahan hingga 10 jam dalam sekali pengisian. Namun hal ini tentunya relatif tergantung kepada penggunanya masing-masing. SKU-nya menggunakan Intel Pentium N5000 yang memiliki konfigurasi 4 core dan 4 thread dengan base clock di 1,1 GHz dan turbo boost clock hingga 2,7 GHz. Memiliki cache sebesar 4 MB, TDP 6 Watt. Dan fabrikasinya sendiri 14 nanometer. Untuk sisi RAM, RAM-nya sendiri ditandem dengan RAM sebesar 4 GB DDR4. Untuk sisi storage, dia dibekali 128 GB eMMC. Tentunya kita sangat senang karena dia bukanlah
internal bertipe hard disk. Walaupun tidak sekencang SSD, namun dari sisi benchmark kita dapatkan bahwa dia memiliki kecepatan di atas 200 Mbps untuk reading speednya. Untuk area sisi keyboard, keyboardnya sangat minimalis, mengingat ini adalah laptop dengan ukuran notebook. Fungsi-fungsi tombolnya pun cukup memadai untuk penggunaan Microsoft Office dan sejenisnya. Pada sisi touchpad juga sangatlah minimalis, memiliki ukuran touchpad tidak begitu besar dan tidak juga begitu kecil, tidak memiliki jeda pembeda antara klik kiri dan klik kanan. Di sisi kiri touchpad hanya ada lambang Intel. Untuk port-portnya juga lumayan lengkap. Di sisi kanan terdapat lubang DC-in untuk pengisian daya, port HDMI, USB 3.0 Type-A, micro card reader, dan juga terdapat grill untuk speakernya. Di sisi kiri laptop terdapat USB 2.0 Type-A, combo jack audio 2.5mm, lampu indikator power dan tombol power on off, volume up and down, dan juga lubang speaker di sisi kiri. Kita telah melakukan beberapa uji pengujian benchmark. Berikut hasilnya. So, sekian short review singkat kita tentang Acer Spin 1 SP111 yang menggunakan SKU Intel N5000 ditandem dengan internal bertipe eMMC sebesar 128GB, RAM 4GB, dan juga memiliki pen stylus. Saya rasa laptop kali ini kita simpulkan sangatlah cocok buat teman-teman yang memiliki mobilitas tinggi dengan kebutuhan komputerisasi ringan. Dalam hal ini penggunaan Microsoft Office, senang dengan memiliki laptop dengan fitur notepad dan bisa ditulis kapanpun di saat kita melakukan rapat, sekolah maupun dalam situasi situasional dengan bodi dan ukuran yang sangat kompak. Tentunya ini dapat menjembatani. Buat teman-teman yang sedang kesulitan menemukan laptop di rentang harga 5 hingga 7 jutaan, mengingat di rentang harga ini sangatlah susah untuk menemukan laptop 2-in-1 dan juga yang telah memiliki pen stylus. So, sekian short review singkat Acer Spin 1 SP111. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi Instagram kami di bojaka_store. Kalian dapat melakukan konsultasi dan pembelian laptop baru di rentang harga 3 jutaan hingga seri gaming dan konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.